menggunakan media sosial. Bersama dengan saya, Puan Sharifah Jamilah Al-Mufazal dan juga Puan Suraya Ali. Kedua-duanya merupakan perunding pemasaran digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sihat hari ini? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Tapi ialah bila saya bercerita tadi mukadimahnya, sewaktu pandemik kita boleh melihat bagaimana setiap isi rumah itu sebenarnya berada dalam keadaan yang begitu sukar kerana ada yang telah pun diberhentikan kerja, tidak boleh ke kerja contohnya, dan wanita bangkit untuk membantu rumah masing-masing untuk meneruskan kehidupan. Jadi ramai yang menggunakan platform media sosial untuk mula berniaga. Tetapi persoalan kita pada kali ini dan juga pada hari inilah, bagaimana sebenarnya wanita menggunakan media sosial secara betul dan juga landasan mana yang perlu digunakan supaya mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Okey. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, okey, semenjak kita diperkenalkan dengan social media ya, pada mulanya memang social media ni sebenarnya untuk kita kata keseronokan, untuk kita berhubung dengan kawan-kawan, dengan keluarga, selfie setiap hari. So lebih kepada keseronokan. Tetapi sekarang ni trend ni dah lain. Ramai orang dah menggunakan platform social media ni untuk kerjaya ataupun juga bisnes. Sebab kita nampak rata-rata ramai juga wanita sekarang memilih untuk berada di rumah, kan, atas problem masalah keluarga, masalah anak-anak. Jadi sebenarnya ramai wanita sekarang ni bila mereka berada di rumah, mereka masih boleh menggunakan platform social media untuk mewar-warkan ataupun untuk berada di luar sana walaupun mereka berada di rumah. Dengan cara itu sebenarnya mereka boleh memaksimalkan social media ni untuk mendapat pendapatan, mencari something lah.